Mon. Ayo senyum. Senyum. Ada Vin, ada Tuturu juga di belakang. Ada Vin juga. Dan ini adalah hadiah yang diterima sama Senda. Gila, nolnya berapa ya? 1, 2, siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, sanga, sepuluh. Wah ini 1 miliar. 1 miliar ini tapi gak dalam bentuk gol. Wildcatnya karena Tarto, yep. Untuk dihajar lagi, oh, dan Reddy Busi langsung dikeluarkan, Lord Goff-nya belum Wildcat, dan Detson matanya dikeluarkan Lord Goff-nya tidak mengenai sasaran, dan bahkan langsung ditendang begitu aja, dan cewek di belakang, oh my god, Tarto loncat, dan coba untuk dijet kudo lagi, dihajar lagi, dikejar lagi sasanya, yang bukan kubu makanan, R7, mencoba untuk berhasil kumpul, kan, belum gak sampai, tapi double kill, lihat 4 orang, agak sedikit ragu. Dia mau kemana dan bahkan lihat lagi-lagi fatalinya mengenai 2. Lord Goff-nya juga sekarang sendirian dicoba Lord diharas. Ada Finn juga belum dikeluarkan Ibis Arrow-nya. Mencoba untuk fokus dan bahkan The Way of Dragon. RKO dari Randy Orton, tapi kita di sini juga mencoba untuk diambil bang birunya. Sekarang Lord Goff-nya masih bisa untuk di-heal juga Lemon-nya. Kok altarnya dikeluarkan, nyala. Mencoba untuk dilemparkan tapi lihat sasanya juga sekarang. Dan lagi-lagi wajah-wajah LJ berhasil. Untuk mencekek berkali-kali pemain dari Onyx Esports. Dan bahkan walaupun mereka sudah... Lihat nih, at least dia dapetin sasanya. Oke, Lordnya sudah mulai masuk di arah bawah. Lihat Ibisal Arrow pertamanya. Sakit banget ya ampun. Juga. Mencoba-coba masuk flicker LJ-nya. Sakit banget ditangkap. Sudah aku bilang, wajah. LJ yang baru saja mencukur rambut dia menjadi kurang. Cewek satu level lagi, masih ya sekitar setengah lagi lah. Sepertinya untuk... Memenuhi maksimum level dari Lemonade sekarang. Start lagi King's Calling digunakan. Dan bahkan Chow-nya yang malah harus tumbang. Padahal Chow-nya yang menginisiasi duluan. Dan R7 lihat damage-nya juga cukup besar juga. Lihat di arah bawah. Coba untuk ke tengah. Tapi LJ lagi-lagi mengganggu. Oh berhasil ditangkap. Enggak ternyata. Purify ternyata berhasil digunakan oleh cewek dan berhasil menyelamatkan diri. Namun payungnya tadi langsung aja nabrak ke arah LG. Lihat R7 damage-nya. Tapi ada force-nya dan juga injector. Oleh LJ dan di arah tengahnya mencoba untuk fokus ke inhibitor turret-nya dan Sydney juga mengganggu pergerakan dari Demonic dan LJ-nya sudah dikeluarkan untuk Fatal Link-nya tapi masih bisa untuk cabut seperti biasa. Masih ada Purify juga yang dikeluarkan oleh anti-mage-nya dan ini akan menjadi terbuka juga vision-nya lebih luas lagi. Inhibitor turret-nya di arah tengah sudah dihancurkan dan di arah bawahnya lihat damage dari server-nya terlalu menyakitkan dan bahkan di arah atasnya juga lihat Sydney-nya nyayur banget dan itu terbuka. Dari base-nya, double kill. Dan bahkan nanti match-nya juga di... Hilang 3 player dari RRQ. Oh my god, RRQ benar-benar ditekan 22 sekarang. Dan base-nya terbuka lebar, tapi masih ada. Feeder Ice Rage, jadi Smackdown ternyata. Di Chok Slam. Dan juga Angela di Smackdown, di Chok Slam. Galar 1 level. Oke, malah kali ini tim RRQ yang mereka memiliki... poin lebih unggul tapi lihat di sana Lemon terkena damage cukup banyak. Lumina juga bakal di frozen tapi ada Sid. Oh double kill di arah bottom lane. Sid cukup cepat di sana. Tinggi sekali regen yang dimiliki oleh LG lewat reputasi yang diaktifkan dia juga. Namun kali ini kita lihat aja tersisa sedikit lagi HP yang dimiliki oleh Wan. Namun dan langsung aja Wan-nya down double kill untuk seorang Lemon yang digunakan oleh Lemon. Killing spree untuk Cloud. Auroranya bisa dibilang adalah salah satu hero yang benar-benar mengganggu. Bakal terpecah fokusnya tapi langsung bakal coba diambil One-nya. Di flicker semua commit ultimate Barbion dan juga Colter Destroy langsung karena Queen of Nature kemungkinan. Yap, setidaknya masih ada beberapa momen yang bisa dimanfaatkan oleh One untuk mengumpulkan pundi-pundi. Namun kali ini kita lihat aja Leomor langsung nongol dengan kudanya tapi masih banyak backup-an yang terjadi. Sedikit lagi tapi langsung aja berhasil untuk mendapatkan One-nya dan bahkan double kill Parsianya. Dao 3 langsung hilang. Oh my god, lihat 3 orang tumbang kali ini bisa menjadi strike push untuk tim RRQ. Lihat malah 4 orang yang bakal down. RKT juga down. Dan ini sepertinya bakal menjadi waktu untuk tim RRQ. Lihat recall dibalas oleh seorang Sid. Ini adalah cyborg yang kita tunggu. Evo RRQ, El Clasico. Benar-benar seru dan panjat. Dan wipe out untuk tim RRQ kali ini. Oh my god. Wipe out. RRQ kembali hadir. Raja dari sang raja. Damage-nya semua masuk tapi masih ada Win of Nature. Dan benar-benar di posisi yang tepat. Ini kalau Finn ketahuan ini bisa menjadi salah satu poin. Baik untuk RRQ OC. Kenapa? Lihat gak dibuka map-nya. One berada di posisi yang pas One. Untuk diambil Finn. Tapi ternyata Finn berhasil mendapatkan One-nya. Harus tercatat. Ini menjadi momentum untuk tim
RRQ lihat gak dibuka mapnya, bakal coba di reset. R7 berhasil mendapatkan poin, tapi lihat reaksinya down. Lembon berhasil mendapatkan poin, bakal coba dilawan. Lihat tadi salah satu minor mistake ketika mapnya gak dibuka. Itu benar-benar bisa membuat semuanya berubah. Benar sekali, pinnya sangat-sangat baik. Mendadak keluar dengan dexterous call yang dia keluarkan. Satu area membeku terkena. Namun kali ini sangat terbuka bebas. Ada wave minion yang langsung dihalangin aja oleh Bajan. Di bagian tengah inner turretnya udah mulai tumbang. Ini bitter turretnya akan menjadi target selanjutnya. Apakah ini bakal menjadi one trade push terhadap tim EVOS Legend? Karena lihat sini udah mulai datang. Bajan juga datang dan immortality-nya pecah. One juga muncul. Ada tapi sampai sepertinya tidak bisa, terlalu terlambat. One step mistake merubah segalanya. Dan RRQ One lebih berfokus ke arah blue buff-nya. Karena ini benar-benar berbahaya. Bisa diinvasi. Sedangkan itu revenge. Tartle tidak bisa terlalu lama diamankan. Lagi ejector ke arah seorang Seven Bat di sana. Rexida juga seorang Rafaela tumbang. Double kill. Sin dapetin 3. Bapak Lord yang terhormat sudah mulai masuk juga di arah tengahnya. Lihat King stalling-nya. Itu membuat teman-teman EVOS tidak bisa terlalu maju. One-nya terkena satunya juga. Tapi masih bisa untuk hidup. Dan kembali lagi ke arah belakang Lord-nya. Sudah mulai masuk dan mungkin akan kehilangan ini. Dia di arah tengah dan ini berbahaya. Ini momen mungkin akan datang dari tim RRQ. Masih mencoba untuk menahan Ranger emas. One-nya juga sekarang dan bahkan langsung hilang. Unstoppable didapatkan di sana. Tapi sedangkan itu lihat dari KT berhasil mendapatkan seorang Sin. Di sana udah hilang 4 player dari tim. Evil dan wipe out this Sin. Di antara kedua tank yang cukup tebal dari Rek dan juga Bajan. Masih mencoba untuk ngecek-ngecek juga Bajan. Lihat ada glorious pathway. Tapi ternyata ada gocekan angkat peti di sana. Bajan harus tumbang. Algoget sedangkan itu Rek bakal dialgogetkan oleh seorang Sin. Damage terlalu besar. Lagi. Masih bisa survive. Masih ada satu hit lagi dari seorang Sin. Dua dan Rek harus di balik rerumputan ditendang lagi. Lihatlah seorang Flinker juga tapi ini rugi banget. Ini rugi banget. Lihat. Ini berbahaya. Yes, benar banget dan malah Granger-nya yang dapetin point kill. Sin sekarat ada reverse time satu hit lagi tapi lihat tidak mau terburu-buru. Ada Lemon juga dikeroyok, ditendang dan bakar. Oke, enggak apa-apa. Tapi sudah bisa. Tyrant revenge-nya Bajan connect, tapi Federalist Rank-nya belum ada. Dan bahkan Sinnya juga masih belum mendapatkan satu orang. Tapi lagi-lagi Rexy si pencuri dengan menggunakan satu execute-nya. Dan bahkan di silence lagi, Rexy mau kemana? Dan dia harus tumbang. Sinnya juga menggocek dengan menggunakan Battle Mirror Image-nya. Sin yang benar-benar bermain cukup baik menggocek dan bahkan R7-nya di arah tengah. Mendapatkan satu orang tambah, 3 player dari EVOS Legend harus tumbang. Iya, sebenarnya ini rugi banget karena tadi terlalu nafsu birahi terhadap seorang Sin dan juga LJ. Malah kehilangan Luminaire. 3 player dan Luminaire. Backup dulu, lihat 2 buff yang diberikan oleh tim RRQ sudah akan muncul kembali. Tapi Lemon bakal coba di pop-up, ini salah satu kelemahan dari seorang Terisla. Walaupun tebal, tapi dia kalah sama Burst Damage. Lemon harus meledak di arah bottom lane. Tapi Sin bakal keluarin Blazing Duet. Yang lagi ke arah One. Langsung dan One-nya masih ada purify. Gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang, maunya dikoyang. Tapi dia main dari tim. EVOS berhasil mendapatkan satu pin dengan Tyrant Revenge. Tapi Fade bakal tumpah. Sin yang balik lagi. Lihat Ranger emas. Bagus banget dia balik lagi. Dan bakal langsung ada wave juga. Bahkan 2 orang dari tim EVOS harus tumpah. Oh my God. Dia mau komit juga ke arah burung Luminaire-nya. Oh, nyaris saja Sin melakukan kesalahan. Nyaris banget, nget-nget. Dan langsung di-backup oleh seorang LC. Kuatan sakit hati benar-benar membuat Bajan menjadi lebih kuat. Dan permainannya cukup baik. Tapi lihat di belakang sana, Rexy membuat orang Sin membuka Blazing Duet-nya. Trigger yang cukup baik. Yes. Tapi Sin masih punya ada retribution. No. Oh, lihat tipisnya. Oh, lihat sekarat banget Lord-nya. Siapa yang mendapatkan? Ada Finn juga mencoba untuk mendapatkan. Finn lagi-lagi mendapatkan Lord-nya untuk tim RRQ. Oh my God, seorang Rafaela. Seeker tampaknya dari kedua tim. Benar-benar mencoba untuk bermain cukup rapi One-nya. Coba untuk mengharap LJ, tapi lihat R7 tiba-tiba dari belakang. Flicker, dua Flicker. Dan mungkin akan mendapatkan 2 juga. Double kill dari R7 si tukang silat. Dan langsung diinjek lagi karate kit. Dan bahkan R7 mungkin akan mendapatkan triple kill ya Bajan. Masih mencoba untuk kabur juga. Rek-nya juga lihat di stun lagi R7. Dan damage-nya. Bajan bakal down. Dan komit banget, mereka tidak mau sampai kenannya masuk. Draft Dragon juga merasa orang Rek ya dan langsung tumbang. Dan kenannya sudah mulai masuk. Mencoba untuk dibersihkan sama One-nya. Masih bisa, Rexy-nya juga satu hit lagi. Masih bisa untuk bertahan. Ada Luminaire, ada One juga. One-nya masuk lagi ke arah depan. Tapi Deathstone Natalia juga.
juga terlalu menyakitkan, tapi scene-nya tiba-tiba datang dari belakang dan mereka fokus untuk menyelesaikan pertandingan ini. Mendapatkan wipeout kali ini, tapi minionnya habis. Baja tersisa seorang diri. Apakah Baja menjadi pahlawan tanpa tanda jasa? Gak bisa. Ini dari Rexy atau justru wild charge-nya. Tapi Finn, oh baik sekali. Dia berhasil mendapatkan buff merahnya. Finn yang flicker ke arah belakang juga dan mungkin akan langsung ditumbangkan oleh Isan Luminaire. The first blood-nya justru malah didapatkan oleh. Sedangkan dari Esmeralda-nya. Dari Lemon mungkin akan menuju ke atas lagi, tapi lihat di arah bottom lane-nya. Juga berperkir selalu diambil sama Rarku. Ketika mereka lihat ada peluang, 3-0 juga, tapi lihat di arah tengahnya. Lagi-lagi Finn. Abyssal Arrow-nya connect, Abyssal Trap-nya juga, dan langsung ada Solitaire di lap gitu aja. Dan lihat Abyssal Arrow yang kedua, bahkan Lemon-nya fokus ke arah Wan juga. Flicker ke arah belakang Wan-nya sekarang juga, bahkan ini menjadi malah petaka untuk tim EVOS Legend. Tapi triple kill-nya tidak... Mulai masuk pelan-pelan, ini nah, berbahaya. Ini masih muncar tuh kan, bener kan? Bakal coba dibonyokin kali ini. Para pemain dari tim EVOS lihat darahnya udah setengah semua. Dead Sonata dikeluarkan, Colin Starmon ke arah belakang. Reksinya yang malah harus tumbang duluan. Oh my God, lihat. Inhibitor tertariknya di arah tengah. Kemenangan sudah di depan mata untuk tim Anarchy Hosts. Siapa mereka bisa mengambil tatanya kembali? Bacanya juga harus hilang. Dia mencoba untuk bertahan. Lihat, Wan dia hilang. Reknya lihat. Oh my Sang God, Raja berhasil kembali mengambil tatanya untuk kedua kalinya. Raja dari segala raja. Anarchy Hosts menjadi champion NBL season yang kelima. Mengulang sejarah di season yang kedua dan mereka berhasil dari 5 game yang ada dan mereka melakukan di game yang kelima dengan sangat amat disiplin, rapi dan akhirnya mengangkat tatanya kembali. Yes, mahkota dipegang kembali oleh RRQ kali ini. Rex Regum Keon, raja dari segala raja, bangkit dari tahtanya. Oh my God.